kita mau main tebak-tebakan, kita mau main tebak gaya, tebak gambar, tebak lagu, kita juga mau dengerin dongeng. Seru banget jasminya. Dan tadi hari ini gak sendirian, Kak Jilly juga ditemani sama Kak Boska. Selain itu juga Kak Jilly ditemani sama adik-adik yang gemai-gemai banget. Ada tiga sekolah keren-keren. Yaitu sekolah pertama adalah TK Diakonia. Ada juga TK Suci dan TK Montessori. Nah katanya ketiga TK ini punya yel-yel. Nah kalau gitu gimana kita sekarang denger ini? Yel-yel mana yang paling semangat? Kita lihat dulu dari TK Diakonia. Silakan. Bangsa semua semakin terang.
kalian semua yang ada di studio dan yang ada di rumah. Sahabat ceria, menurut kalian lebih cepat kelinci yang lari atau kura-kura? Kenapa? Oh gitu. Kura-kura lama. Karena kura-kura tinggalnya di air. Karena dia bawa rumah. Karena dia bawa rumah, iya ya, berat juga ya. Bentar. Nah kira-kira bisa gak kura-kura itu secepat kelinci? Enggak. Oh, siapa? Nyerah. Oke, kayak dongengnya satu ini nih. Kak Hili punya teman. Dia ini kura-kura. Ternyata kura-kuranya itu bisa secepat dan bisa melompat seperti kelinci. Wow. Nah penasaran seperti apa dongengnya? Kita sama-sama langsung lihat aja yuk. Ini dia. Di sebuah hutan tinggal dua hewan yang saling bersahabat. Yang satu seekor kelinci bernama Kelly. Hai. Yang satu lagi seekor kura-kura bernama Kuri. Hai Kuri. Hai Kelly. Hei Kelly, setelah bermain kita jenguk opa beruang yuk. Memangnya opa beruang kenapa? Apa dia sakit? Iya Kelly, tadi pagi opa beruang tidak jalan-jalan pagi karena tidak enak badan katanya. Baiklah, nanti kita bertemu di taman ya. Aku pergi membeli buah dulu untuk opa beruang. Baik, aku tunggu di sana ya. Iya, bye. Bye. Hai Kelly. Nih, aku sudah siapkan buah-buahan untuk opa beruang. Yuk, kita berangkat. Yuk, kita berangkat. Ayo. Wah, cepat sekali melompatnya. Wah. Hei, hei, itu ada buah yang jatuh. Tolong ambilkan ya, Kuri. Dah, aku duluan. Wah, dia malah duluan lagi, cepat sekali. Kalau aku bisa berjalan secepat seperti Kelly itu, seru kali ya. Ah, coba nanti aku mampir ke tempat Pak Jerry. Dia kan seorang ilmuwan. Baiklah, sekarang aku harus menyusul Kelly. Kelly, tunggu! Hai, Jerry! Wah, kamu. Hai, Kuri. Ada apa datang ke rumahku pagi-pagi begini? Maaf, Jerry. Tapi aku tidak sabar. Ingin berjalan dengan cepat. Eh? Berjalan dengan cepat? Wah, wah, wah. Kamu datang di saat yang tepat. Ini penemuan baruku. Namanya sepatu pegas. Hah? Apa itu sepatu pegas? Iya, dengan sepatu ini kamu bisa melompat seperti kelinci. Hah? Benarkah Jerry? Berikan padaku. Aku akan gunakan saat berjalan bersama Kelly. Asik. Nah, sebentar ya. Aku akan ambilkan dulu sepatu pegas itu untukmu ya. Ya, terima kasih Jerry. Nah, itu yang kamu pakai yang namanya sepatu pegas. Coba kamu rasakan. Wow, ringan sekali. Aku bisa berlari dengan cepat. Ya. Hei, nanti Kuri harus berhati-hati ya. Dan kamu harus jaga keseimbanganmu. Nah, semoga
Kamu tidak apa-apa ya. Hati-hati. Yeay, asik. Aku mau coba. Satu, oh ringan sekali. Wah. Kuri senang sekali dengan sepatu barunya yang bisa membuatnya melaju dengan cepat. Ia langsung menuju ke rumah Kelly untuk mengajaknya bermain. Ha! Berhenti! Aduh! Wah! Hei Kelly, lihatlah! Tuh, sepatu baruku. Sekarang aku tidak akan tertinggal lagi olehmu. Kita main yuk. Wah, sepatunya keren sekali. Dan kamu datang di saat yang tepat. Aku sudah membawa tas berisi bekal untuk piknik di taman. Piknik? Yeay, asik sekali. Mana, sini. Tunggu dulu ya, sebentar. Sekarang barang ini sudah ada di tempatku. Lihat, aku tinggal membawanya. Aku duluan ya. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Ayo, kita pergi. Yuhuhu. Wow. Yeay. Akhirnya sampai. Yeay, akhirnya sampai juga. Yuk, kita buka bekalnya. Oke, Kelly. Siap. Aduh, mana tasnya? Kok nggak ada tasnya? Ya, pasti terjatuh saat kamu melompat tadi. Aku juga sering mengalami hal seperti itu, saking asiknya melompat-lompat. Oh, begitu ya? Sudah, tidak apa-apa. Yuk, kita bermain saja. Baiklah. Hai, Jerry. Iya? Ada apa, Kuri? Aku mau mengembalikan sepatumu ini. Loh, kenapa dikembalikan? Aku jadi bisa melaju dengan cepat. Tapi ternyata berjalan perlahan-lahan itu lebih menyenangkan. Aku jadi bisa menikmati suasana sekitar. Bisa melihat Riri Rusa yang sedang mengecat rumahnya. Bisa melihat pohon jeruk yang sudah berbuah. Dan masih banyak lagi. Tapi kalau kamu perlu sepatu ini lagi, kamu bisa pinjam sama aku ya. Yuk, kita ke rumah Kelly. Ayo, kita minum dulu ya. Wah, terima kasih Jerry. Karena kura-kura tuh ngeliat kok kelinci bisa melompat dan bisa lari tuh kenceng banget. Nah, kura-kura akhirnya minta tolong sama Jerry si jerapah untuk membuatnya sepatu pegas. Ternyata dia menyesal. Kalau kata kura-kura lebih enak lambat karena bisa sambil melihat pemandangan, ya nggak? Tuh. Ya. Jadi adik-adik semuanya yang ada di studio, yang ada di rumah, kita itu nggak boleh iri. Karena setiap makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kelinci itu punya kelebihan bisa melompat dan berlari sangat cepat. Dan kura-kura punya kelebihan, dia punya rumah sendiri. Dia punya tempat berlindung yang selalu dibawa kemana-mana. Oke? Oke. Tetap semangat ya semuanya. Oke, selanjutnya Kak Cili pengen lihat nih penampilan dari TK. Suci, silakan. Oh.
Lapar ya.
bisa jaga potato sekarang ya. Ada bilang es krim, bilang baju, bilang jaket, oke. Selanjutnya kita akan bermain dengan TK Suci. Silakan kesini, kesini, kesini. Ini dia. Nah, kita akan tebak gambar. Oke. Siap ya semuanya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Apa ini ya? Apa? Apa ini? Bukan, bukan. Apa? Di daerah terpencil masih yang belum menggunakan listrik. Jadi mereka masih menggunakan lilin, menggunakan obor dan sebagainya. Nah, untuk adik-adik dan sahabat ceria yang ada di studio dan di rumah, kalian harus bisa menghemat listrik. Karena listrik itu sangat dibutuhkan untuk kita semua. Gimana cara menghematnya? Caranya, kalau di rumah lagi nggak nonton TV siang-siang, matiin. Lampunya nggak dipakai, matiin. Terus kipas angin, matiin kalau nggak dipakai. Tapi setiap hari Minggu jam 12.30 ada Dunia Ceria, nggak boleh dimatiin. Kalian harus terus nonton hanya di The iTV. Tentunya pasti seru ya. Iya pasti seru. Oke. Oke, selanjutnya Kak Cili mau lihat dulu nih penampilan dari TK Montessori. Silakan.
pertanyaan di tebak gaya ini, Kacili kasih waktu 60 detik. Nah, sahabat yang ada di studio dan yang di rumah juga harus tebak nih, apa kira-kira gaya yang diperagain sama ibu guru yang ada di sini. Nah, pertama Kacili akan bermain dengan TK Sensi. Yang harus diperagain adalah, oke? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Thank you.
Aku lucu. Lucunya. Oke, siap ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ayo kita mulai. Satu, dua, tiga. Here I go, and I'm marching on to the beat I drum.
kepada Ibu Guru. Ibu Guru akan main lagi sama Kak Cili ya. Abis itu Kak Cili akan memberikan lagu yang akan didengarkan. Kemudian Ibu Gurunya menyanyikan sepenggal. Lalu adik-adiknya harus menjawab. Setuju? Setuju. Jawab judulnya ya dalam waktu 60 detik. Setuju ya? Setuju. Sahabat ceria yang ada di rumah juga harus jawab ya. Setuju ya? Setuju. Bagus banget dong. Oke, pertama Kak Cili mau main sama TK. Oke, ini Ibu nanti Ibu pakai. Tunggu aba-aba dari Kak Cili dulu ya. Aba-aba. Boleh dipasang? Disimak baik-baik ya. Ini lagunya Kak Cili mulai ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua. Itu pakai perkil. Jangan bisik-bisik Bu, yang kenceng Bu, biar adik-adik dengar. Benar.
seru banget ternyata. Nah, yang sobat ceria yang ada di rumah bisa menjawab gak tadi tuh lagu-lagunya? Ada Anak Gembala ya Kak Bosko, terus Kereta Api, sama terakhir Topi Kacilnya Bunda. Tepuk tangan dong. Nah, dan sekarang di samping kacilnya udah ada hadiah-hadiah. Berarti tangganya kita harus berpisah. Jangan sedih, karena minggu depan Kak Cili akan kembali bermain lagi bersama kalian semuanya. Nah, sebelumnya Kak Cili akan bagi-bagikan hadiah nih. Kak Cili juga mau sebutin nih, siapakah pemenang dari episode kali ini. Oke, siap ya? PK paling terkompak adalah main kesini. Pokoknya gitu deh, kita main